Tular video lelaki rampas jersey dari budak kecil. Tular di sosial media berkenaan satu video di mana kelihatan seorang pemain Selangor FC yang datang kepada peminat kecil yang inginkan jersey beliau lalu dirampas oleh seorang individu menjadi perhatian netizen. Disebabkan kejadian itu, pemilik akaun TikTok itu meminta jasa baik orang ramai untuk membantu mencari kanak-kanak dan juga ayahnya untuk menghadiahkan jersey baharu. Menerusi komen-komen netizen menyatakan individu terbabit hanya bergurau dan sudah memulangkan semula jersey tersebut kepada adik itu. Namun ada juga menyatakan adab letak kad mana. Cara merampas jersey tersebut agak keterlaluan dan dianggap kurang adab walaupun sudah tua. Jika anda suka info-info yang diberikan dalam channel ini, bantu saya dengan menekan butang subscribe dan butang loceng untuk mendapat notifikasi terbaru dalam channel ini. Assalamualaikum, terima kasih, jumpa lagi.